Heyo, selamat pagi. Yuk kita update informasi bersama aku Sharon Margaret di Narasi Pagi. Ada kabar soal Polri yang menyiapkan posisi untuk ex-KPK, lalu ada juga Dewas KPK yang memvonis ringan pelanggar etik dan kondisi terakhir SBY pasca operasi. Selain itu, Kasat ngomongin penanganan radikalisme ala Soeharto nih, dan ada update soal tragedi di Parade Wisconsin. Ini dia selengkapnya. Polri lagi siap-siap nih. Kabarnya, Korps Penegak Hukum yang satu ini akan menyiapkan posisi untuk 57 ex-pegawai KPK yang kemarin dipecat KPK karena nggak lulus tes wawasan kebangsaan. Masih ingat kan sama Novel Baswedan dan 56 pegawai KPK lain yang dipecat gara-gara tak lolos tes wawasan kebangsaan yang kontroversial itu? Nah, Polri kembali mengatakan bakal merekrut para ex-pegawai tersebut ke Korps Bayangkara. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Polisi Rusdi Hartono mengatakan bahwa Kemenpan RB dan Badan Kepegawaian Negara bakal dilibatkan dalam proses ini. Penempatan ex-pegawai KPK di Polri juga akan disesuaikan dengan latar belakang kerja mereka. Karopenmas Polri belum mau menyebut posisi mana saja yang akan disiapkan. Tunggu-tunggu, berarti Polri boleh menerima pegawai yang nggak lulus TWK. Terus kemarin TWK itu sebenarnya buat apa ya? Ada yang ringan, tapi bukan kapas. Dewan Pengawas KPK menjatuhkan sanksi ringan kepada dua pegawainya. Selasa 23 November kemarin, Dewas KPK menjatuhkan sanksi terhadap Kepala Biro Keuangan KPK Arief Waluyo dan PLT Kepala Bagian Perbendaharaan KPK Juli Harto. Keduanya diketahui melanggar etik dan diberi sanksi untuk meminta maaf secara tertutup. Ya makanya, kita tidak tahu kayak apa permintaan maafnya. Semua bermula pada 9 September 2020. Saat itu, Inspektorat KPK menemukan selisih kas sejumlah Rp33.437.894. Arief Waluyo lalu diminta mengganti Bendahara Pengeluaran Pembantu 2. Namun, itu tidak ia lakukan. Sekjen KPK kemudian membentuk satuan tugas untuk menindaklanjuti temuan selisih kas tersebut. Juli Harto ditunjuk sebagai Ketua Satgas. Ternyata, laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu justru menemukan selisih kas sejumlah Rp253.624.026. Ada dua pasal yang dilanggar, yang terpenuhi dalam perbuatan para terperiksa, yaitu yang pertama adalah mengabaikan kewajibannya membimbing insan KPK dalam melaksanakan tugas. Dan yang kedua, itu tidak bekerja atau tidak menyelesaikan tugas secara akuntabel dan tuntas. Selisih kas ratusan juta, masa cuma disanksi ringan? Jadi bingung nih, mau curiga sama dua pegawainya atau para atasan KPK-nya ya? Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono selesai menjalani operasi kanker prostat di Amerika Serikat. Bagaimana ya kondisinya? Lewat unggahan video di Instagram Ani Yudhoyono, SBY mengabarkan bahwa kondisinya berangsur pulih pasca operasi. Operasi pengangkatan prostat yang saya alami telah berjalan dengan baik dan lancar, sesuai dengan ekspektasi baik tim dokter Indonesia maupun tim dokter Mayo Clinic dan tentunya harapan saya sendiri. SBY juga berterima kasih kepada Presiden Jokowi dan Megawati Soekarnoputri yang memberikan perhatian, kepedulian, dan doa baik kepadanya. SBY juga mengisahkan operasi prostat yang ia jalani sebenarnya memiliki risiko yang tak kecil. Terlebih, usia SBY sudah menginjak 72 tahun. Namun, tim dokter kepresidenan dan Mayo Clinic optimis kondisi kesehatan Presiden ke-6 Republik Indonesia itu bisa kembali normal. Kita doakan ya supaya SBY bisa sehat lagi, supaya bisa melukis lagi ya, Pak. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman ingin agar Babinsa bekerja seperti zaman Soeharto. Ini disampaikan Dudung dalam sebuah wawancara bersama Kompas.id. Ketika ditanya soal pencegahan gerakan radikal, Dudung menjawab begini.
saya akan perintahkan seluruh prajurit peka terhadap perkembangan situasi yang menyangkut ekstrem kiri dan kanan, terutama kelompok-kelompok yang mencoba melakukan tindakan radikalisme. Saya bilang, kalau ada informasi-informasi, saya akan perlakukan seperti zaman Pak Soeharto dulu. Para babinsa itu harus tahu, jarum jatuh pun dia harus tahu. Peneliti Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras, Rifanli Anandar, menyatakan bahwa pernyataan Dudung berbahaya untuk kebebasan sipil. Dengan adanya pernyataan Dudung seperti itu akan berdampak mempercepat masuknya TNI pada ruang sipil, itu yang pertama. Yang kedua, cara-cara kekerasannya, itu juga terus akan meningkat nantinya. Jadi radikalisme ini atau isu tertentu nantinya, apapun itu, biasanya digunakan sebagai salah satu celah untuk melegitimasi langkah-langkah dalam tanda kutip ilegal lain. Ini bukan pertama kalinya Dudung dapat sorotan tentang pencegahan radikalisme. Saat masih menjabat Panglima Kodam Jaya, Dudung memerintahkan anak buahnya untuk menurunkan baliho Front Pembela Islam. Serius Pak, referensinya harus zaman Orba. Emangnya nggak ada pendekatan lain yang lebih humanis untuk menyelesaikan perbedaan? Kabar duka datang dari Parade Natal di Wisconsin, Amerika Serikat. 5 orang tewas setelah sebuah mobil SUV menerobos barikade parade. Kejadian tersebut terjadi pada Senin 22 November 2021 waktu setempat. Si pengendara yang diidentifikasi sebagai pria 39 tahun bernama Darrell E. Brooks mengabaikan petugas dan menerobos barikade. Korban yang meninggal adalah 4 perempuan dan 1 pria dengan rentang usia 52 hingga 81 tahun. Puluhan warga lainnya luka-luka akibat tragedi ini. Darrell Brooks sendiri punya rekam jejak pelanggaran hukum yang tak sedikit. 6 hari sebelum kejadian di Wisconsin, Brooks diduga mencoba menabrak pacarnya dengan mobil SUV yang sama. Selain itu, ia pernah menghabiskan 2 tahun di penjara dan bertahun-tahun masa percobaan akibat berbagai tindakan pelanggaran hukum. Jadi apa ya motifnya mencelakai orang-orang kayak gitu? Kita pantau dulu ya. Sekian dulu sarapan informasi pagi ini. Besok, Narasi Pagi bakal balik lagi, seperti biasa pukul 8 waktu Indonesia Barat, live di Instagram Narasi Newsroom dan Mata Najwa. Oh iya, jangan lupa, pantengin Mata Najwa nanti malam di Trans 7 pukul 20 waktu Indonesia Barat, karena akan on air dengan materi yang menarik. Apa tuh? Tonton aja ya. Terima kasih teman-teman sudah bergabung pagi ini. Sehat, semangat semua. Bye-bye.